Kebersihan Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat menemukan bangkai seekor sapi di aliran Kali Cideng, Jakarta Pusat. Belum diketahui pasti penyebab bangkai sapi hingga dapat berada di dalam kali. Inilah foto dan video amatir warga saat mengangkat bangkai sapi dari aliran Kali Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Peristiwa ini diketahui terjadi pada Minggu pagi 11 Agustus. Usai menggelar apel, petugas UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Gambir menemukan bangkai seekor sapi mengambang di aliran Kali Cideng. Petugas kebersihan sempat kesulitan memindahkan bangkai sapi yang cukup berat. Ya, awal penemuannya sih pas kita selesai apel, kita berangkat ke lokasi. Nah, di situ saya menemukan sapi itu udah dalam keadaan di bawah, lagi mati. Udah mati. Sapi utuh. Itu dibuang atau gimana? Kayaknya sih sengaja dibuang. Kalau seandainya jatuh mah tuh sapi nggak mungkin langsung mati. Pasti ada kehidupan dulu di situ. Hingga kini masih belum diketahui siapa pemilik sapi dan bagaimana hingga sapi dapat masuk ke dalam Kali Cideng. Galih Putra, Jakarta.